صلوات الله سلام الله على بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan berbenderan di luar gerdok bujur-bujur, simak dengarkan, jangan ngasana kemari, dudukan. Menyebab benderan aja baik-baikkan. Paham? Klik. Mbah. Ya, dengarkan yang tadi benderan pasar. Ya kak, orang akan datang lagi. Sudah hanya tuntungan, berita makan hanya datang. Coba aja lihat kena lah. Bukan pengapuran kayak itu besar. Pengauman. Mbah. Ya, sedang tuntungan, tuntungan maulid hanya datangan sejurur dapat nasi boleh. Bukan pengauman juga nggak ada. Mbah, tapi pengauman dalam lah lain sini. Mun sini kan ya sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyauti ibu-ibu hadmulid, yang lain kerana menyauti ibu-ibu abut bagi nasi di luar. Berdiri diri nanti nang baju ping nanti bamping nanti nanti. Pak abutnya nanti nah lelaki ini mamai nanti nanti. Mbah, hadir maulid dan kenapa lu bakal hayar gitu? Ya kan? Ya ringin lagi, bu, duduk aja, bu. Yang di luar itu duduk aja, bu. Ya kan? Duduk aja penitiannya, duduk aja beritaan, dengarkan telinganya, lihat di muhaulun, ya. Mau muha siapa lagi? Ya kan? Ayo ulangi lagi, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-gawi sultanu al-wadhihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim tasliman kathira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mu'minun qu anfusakum wa ahlikum nara. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بعد. Yang saya hormati dan ulul muliakan para habaib, para duriannya Rasulullah Al-Habib Abdul Ghadir bin Saleh bin Abdullah Al-Haddar dari Jawa Timur, Surabaya. Beliau ke sini semalam datang berpesawat pada berkunjung. Ya kan? Bapak dan guru-guru agama, para ustaz, para ustazah, gurunya kedadaan haur rupanya berataan. Ya, ada mimpin Yasin, ada mimpin napa-napa kak, gurunya hauran berataan. Karena kampung ini rupanya kan bisi guru, kalau sama sekong-ekong karena hadir. Ini guru jualah. Ada potongan mirinya. Ada gaya aja lah, bahannya madahi mahpol nih. Ya kan? Dan rombongan maulid dari Pakistan. Enggak tahu ya. Korinya dari Turki. Mbah tukang salonnya dari Tiongkok. Ya kan? Mbah tukang angkat salon dari anu Bangladesh. Berataan nih dari luar negeri berataan buahnya nih wah luar biasa. Makanya muha-muha nang kayak muha-muha buhumaan. Ya kan? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan demi kesempatan mungkin sudah terlalui buat kita dan ini saatnya kita duduk di istiqamah hati kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup istiqamah hati kita untuk menuju kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadapkan hati
jiwa dan pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenangkan dan tenteramkan pikiran kita untuk selalu memikirkan masa depan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan dan mengagungkan serta mencintai baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah merupakan permulaan buat kita untuk kita mengintrospeksi diri kita menjadi umat yang benar-benar dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berada kita di tempat yang mulia, di dalam suasana yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, bulan kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita hidup di dunia sampai akhirat kita diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirnya kita, kumpulnya kita di majlis yang mulia ini semata-mata hanya kita itu merindukan satu sosok manusia yang sangat agung, sosok manusia yang sangat mulia, sosok manusia yang tidak ada bandingannya di dunia, bahkan sampai ke surganya Allah, sampai di pandangan malaikat-malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah seorang yang agung. Nabi adalah seorang yang mulia. Dikatakan bi Muhammadin damatna lil afrah wa qulubuna fi dzikrihi tartah. Hazal jamal wa nala Yusuf ba'dahu muliat bi madhi sifatihi al alwah. Dan kita menyebut nama Rasulullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati ini akan menjadi tenang, hati ini akan menjadi tenteram dengan kita menyebut baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul yang memiliki separuh daripada kebungasannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tu pae-pae bungas. Ya kan? Ya kurang lebih pian sedikit kaitan. Ya kan? Nabi Yusuf tu bungas, tapi separuh daripada kebungasannya Nabi Yusuf itu tidak ada bandingannya dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini pak sekali lewat aja Rasulullah di jalan, biarpun itu mati, panjah lampu itu nur cahaya. Kullu baitin anta sya'akinu laisa muhtajan ila suruji. Paham lah? Darapan. Mbuan pakauman. Bapak. Ya kan, di setiap rumah kullu baitin anta sakinuhu, di setiap rumah di mana rumah itu panjah ada dapat lampu, ya kan, ketika Rasulullah lewat cukup dengan nur cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Tuh Pak. Oh, Rasulullah juga ngarannya. Amunnya pian lewat mati lampu mungkinnya kadep. Bapak. Eh, kebanyakan dosa. Ya kan? Nah, biar putih nang apa awak kita coba aja pian lewat mati lampu, ya kan? Ha, makinnya mati lampu, ya kan? Apalagi kada bedul orang ah makinnya eh. Paling giginya aja nang kelihatan. Umban mana beb? Ya pak Uman. Umban apa? Artinya apa beb? Kita ini manusia. Ya kan? Rasulullah bang beb. Manusia juga sama basyarun lakal basyar. Manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Itu Nabi. Ya kan? Nabi ini baik sama aja kita. Nabi berdagang, berusaha, Nabi dakwah, membawa dagangan Siti Khadijah ke negeri Syam. Usaha Rasulullah. Sama aja. Kita pun naksuki usaha juga. Mana naksuki ada? Kan anda kan? Mendoakan kaum ini mudah miskin bertahan. Memang tidak ada kan dok? Karena tidak kan? Jangan ketampar nih. Tidak sokai kan dok? Pegawai. Nyamanan mana ini? Sokai kan? Pegawai kan dok? Mama melihara tuyul benar lagi. Ya kan? Nabi itu berusaha, Nabi bekerja, dakwah Rasulullah. Ya kan? Dakwahnya Nabi ke apa, Bib? Macam-macam profesi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Mengajak orang kepada kebaikan, itu tugasnya Rasulullah.
mengajak sahabat-sahabatnya, ya kan, untuk kenapa, Bib? Bermusyawarah dalam hal kebaikan. Itulah tugasnya Rasulullah. Kita kawal kayak itu, Bib. Kawal aja. Ya, cuma kadang-kadang kenapa, Bib? Manusia ini kadang yakin dengan dirinya, kadang yakin dengan profesi yang ada lawan dirinya. Aku pegawai ini, nah, berusaha dari rumah ini, nah, dapat rezeki kadang-kadang. Ini kadang-kadang ada yakin. Sama juga ketika hidup, pengen masuk surga, ada yakin. Makanya pegawainya macam-macam. Ada yakin masuk surga. Ya kau banyak dosa juga. Orang kafir aja ketika hendak meninggal dunia aja diampuni Allah. Orang kafir itu. Ya kan? Ketika hendak meninggal dunia, ya kan? Diampuni Allah. Apalagi kita, manusia. Ya, itu orang-orang kafir. Mereka yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tobat, ketika hendak meninggal dunia, ya kan, langsung masuk surga. Padahal gawiannya kada pernah sembahyang. Kita nang sembahyang hari-hari, kadang-kadang nabi amalnya kada diterima Allah. Kenapa? Banyakkan maksiat. Bulik dari tempat yang baik. Ya kan? Berjalan ke mana-mana menggawi nang kada baik. Bulik dari masjid, dari maulidan, dari mana? Bedom. Hah? Ya kan? Main judi pulang. Ada nang menjinik. Ada nang menembok. Ada nang mabuk. Ada kan duduk di warung jablay. Tapi boleh di tempat yang baik menggawin nang kada baik. Jadi Imam Ghazali apa? Idza ahabballahu abdan istahmalahu fil awqatil fadilati bi fawadil a'mal wa idza makatahu istahmalahu fil awqatil fadilati bi sayyidil a'mal. Idza ahabballahu, jika Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba. Nih, dengarkan. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan mempergunakan hamba itu untuk melakukan hal-hal yang baik di waktu-waktu yang baik. Ini kebaikan yang kita gawe nih. Ya, mulitan datang kita diundang. Hadirin wal hadirat, diundang acara peringatan Maulid Rasul di langgar Al Muttaqin. Ya sudah ulun eh. Langgar napa kah? Mbah. Ya. Langgar Al Muttaqin, pekauman gang Muhajirin fi sabilillah. Ya kah? Ha. Alhamdulillah datang kita ke sini. Walaupun ulun lihat banyak nang terlambat, tapi alhamdulillah datang juga daripada prelalu. Hei, berarti banyak benar terlambat datang nah. Ya, zamannya orang buat kisah pada tuntutan bakar oke, sung-sung datang. Buat mana beb pengumuman? Belum tahu ya buat pengumuman ini terkenal dari mana-mana. Mbah, amanya berdom di pos pedulunya datang. Apalagi RT-nya pembakalnya begini ya. Suruh hadir tak ada mau? Ada pembakal lah. Pembakalnya ada lah. Hah? Kada ada. Harus dipilih lagi. Nyabaki bener aja. Mbak Bang. Nyabaki kampung bener aja. Ya kan punya urusan duit wah iya nya bedulu. Bah. Itu Bang, kita kelemahannya kita gitu. Makanya kenapa, Beb? Kadang-kadang kita tuh ragu dengan nikmat pemberian Allah. Ya kan padahal apa wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat pemberian Allah, niscaya manusia ini kada kawa menghitungnya, Bang. Kenapa saking banyaknya nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala? Cuma kita manusia ini kada pernah bersyukur. Itu bener, ai. Ada sini nak, ai. Ai, guru-guru, sini guru. Dok sini nak guru. Sini sini pian sini guru. Sini guru, sini sini guru. Masih asyik. Masuk, masuk, masyaallah hanya datang berataan alhamdulillah nah. Eh, dapat nasi pulang. Ini dah. Duduk. Masya Allah, alhamdulillah. Gigi guru, masya Allah. Doakan ulun guru lah. Mudah dapat nasi kayak pian jiwa tak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya manusia ini menghitung nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala la tuhsuha. Niscaya manusia ini kada dapat menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya nikmat pemberian Allah. Wah, banyak banget. Ya kita sehat nih kan nikmat memberi Allah. Sehat diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak. Ya kan? Guru pulang dari nah. Sini guru, sini guru. Sini guru ada nasi pulang sidin.
Yang dari Dodi dapat ini nasinya kena ganal minanya. Ya kan? Alhamdulillah tak kumpulan sudah mesra tutung maulidan nak kiramahan nak kulikan. Ya kan? Syukur jo datang pian daripada prelalu. Ya kan? Nah, kita, berkumpul di sini ingin Pak sudah nikmat besar, nikmat ganas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkumpul duduk di sini nah. Sudah alhamdulillah. Bapak manusia ini itu ya syukur ya. Mbak, iya kadang-kadang kita nih koler hadir tapi menyebur kesan pedang dutan bakar oke. Beh, biar kada kesal lagi. Apalagi sugih beduit beh menyawa-nyawer gilaan ada waras lalu mbak bang ya kan menyawa-nyawer sugih banyak duit gawean nyawa-nyawer ya ya kan. Nah, tapi urusan suruh menyumbang musola maulidan memberi 5.000 10.000 paling top 15.000 bukan bakal uman ini ulun tahu aja biar ulun di Martapura jauh ulun melihat aja rejak melihat diri cangkir itu mbak. Barang kayak punya percaya humang. Mongol yo aja percaya. Mbah. Ya, padahal napa pian mambari menyumbang untuk merayakan memeriahkan hari kelahirannya Rasulullah. Oh itu pahalanya luar biasa, Pak. Eh bujuran. Ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau pernah berkata, "Man anfaqa dirhaman li qira'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqa fil jannah." Siapa-siapa orang yang menginfakkan hartanya satu dirham pun untuk memeriahkan hari kelahirannya Rasulullah, kana rafiqa fil jannah. Orang itu akan menjadi sahabatku kelak di akhir di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin nyumbang kada. Kadang-kadang pe iyanya di kampung ya ada acara kena anu anu nya lah bujur kan anu kena anu 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 nang bender behiman nyumbang kada ada jua nang itu banyak wabil khusus di pakauman nih langgar mutakin nih mbah langgar nama kadanya kada tahu jua lu bapal aja langgar nama kalau hah eh tahu eh kepanjangan ngaran obender ya nyumbang kada soge tapi kada manfaat engken lalu medet nakar kan kipas angin pun sonda aja kada bawa itu lihat itu tudungnya kada ada nintu kena setruk kada singgarakan di sini kada ada kipas anginnya ulun kapanasan. Nyewan ini berapa? Baik minjem kipas angin tu pernah nyewan ini, ya kan? Lampu warung jam play dipakai juga. Mbak, ya kan? Itu bang kelemahannya kita manusia ni dah, ya kan? Disuruh nyumbang oleh menurusan apa aja yang lain bah pada kesal lagi. Ya kan? Urusan usaha, urusan apa, urusan gawian, urusan dunia, behimatnya menyumbang. Tapi urusan akhirat, koler benar. Coba lihat itu, punya 17 Agustus, berlomba-lomba. Ya kan? Lomba apa? Lomba diuk balon, lomba makan kerupuk, lomba menapa, kakak leker, napa-napa, katuh. Ya kan? Makan duit di anu di Kastela, Kastelanya di andaki anu, di andaki anu apa? Oli. Kasian muha orang hirang kau muha hirang orang. Ya kan? Berapa modal? Ya kan? Berapa modal nang itu? Rasan debu jutaan bahkan. Disuruh nyumbang ini aja koler. Tapi nang masuk surga. Makanya kenapa berpikirlah kita hidup di dunia. Jangan cuma sekedar hadir duduk di sini ya Pak. Niatnya apa Bapak mau dicari makanannya. Kadang-kadang menyurusan gini-gini serumahan dibawa. Urusan maulidan kenapa serumahan dibawa? Punya koler pemasak di rumah serumahan dibawa. Un tahu jawabannya nih. Ya kan? Takoni bininya, yang jar. Ya apa kita makan hari ini? Bah, ada nujar belanja, ada impek ke musolaan aja kita nujar. Nyaman gratis jar. Ada jualan kayak itu. Hah, buat mana, Beb? Ya apa kau mandi, Bang? Mana lagi dah? Tanggal Al-Muttaqin. Mbah. Janganlah Pak, kalau urusan untuk akhirat nih Pak berlomba-lomba fastabiqul akhirat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk akhirat. Kesan sanggup kita, tabungan kita di akhirat.
sudah beribadah kada kita ni nena, sudah pemurah kada, dermawan kada, barang ya kah membantu kesan musola, membantu kesan langgar barang, kesan pemulitan, merayakan hari kelahirannya Rasulullah, kipas anginnya hanya datang, kolehan meminjam, di mana kah ambil nanti di rumah siapa kah? Bapak, ya kan? Syukur juga kita. Ya, alhamdulillah sehat nih Pak, ya sudah bah, paling baik sudah, paling nyaman kita hidup di dunia ini sehat. Bah, habis dah. Ini bang, ya kan? Makanya Rasulullah apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasun amaluh. Sebaik-baik manusia di antara kalian man tala umruhu, yang umurnya panjang, wa hasun amaluh, amalnya baik. Datang panitia ke rumah minta sumbangan julung. Nah, ikhlas karena Allah, pahalanya ganal. Eh, ini pujuran. Ini kada bagaya nih. Ini kada bagayaan kah? Kenapa cengang? Tampar nih. Pujuran, ikhlas karena Allah, tanpa paksaan. Maksudnya apa, Bib? Ada juga nama paksaan. Memberi paksaan ada juga. Ya kan? Memberi 50 ribu, dangsul 30. Ada juga nama itu, Pak. Ya kan, baik perayaan aja membari sekalian. Ya kan, setahun sekali pen untung amun juga pen menyumbang masjid musola ini. Ya kan, tu kipas angin tu karangan tu nah. Yang sogi-sogi dengarkan telinganya nih. Ya kan, jangan harta aja berhemat ditumpuk. Ya kan, rumahnya Allah nih, baitin min buyutillah. Rumahnya Allah nih menjulangkan. Tu kipas angin tu segarakan setruk. Ini salon kenapa jadi nyaman suaranya, Bib? Ampun buat mulitan. Coba musola ni ampunnya. Perwak-perwak bunyinya. Paling kayak itu bunyinya. Rusak. Musolanya bagus, lihatkannya aja. Jam kolehan hadiahan itu. Hadiah kuaci binanya. Syukur kita ni Pak, alhamdulillah di kampung ni nah ada musola, alhamdulillah. Cuma punya kada ada musola, usang. Kada ada masjid, usang. Anak sembahyang ke mana kada kawa juga. Barang ai dibagusi ka musola ni. Ya kan dimakmurkan, jangan cuma dibersih ya, dimakmurkan diisi. Itu rumah barak lawan musola, ke musolanya ada suah. Kadang-kadang bunyi-bunyi bang mendengarkan Allahu Akbar Allahu Akbar bunyi nyaringan ku terdangdutan bungol mana hidup. Bebang. Nang kayak itu jo para iya kah? Napa Beb turun ka ke masjid, turun ke musala napa kah? Sembahyang kada jua. Koler di rumah aja. Senitron jadi tonton. Ya kan? Ibu-ibu mungkin ya, ben punya maghrib tuh bareng koler udah ke musala. Yang ditonton dunia terbalik nanti. Pas orang nak balik, habis saya kisah, bapak, koler, rumah nih, barak rapat dan kayak gini, coba aja lihat nih, ulun yakin aja tahu aja, pasti paling masa bayang berdua bertiga aja, ulun biar jauh melihat aja, muncul pak, hei di belakang nih orang kampung nih, saute, muncul kada apa, hei, mbak, ulun tahu aja. Ya kan? Kenapa Beb jadi ulun warni pemenir kayak ini? Muhab yang kada meyakin akan. Mbak. Jakab yang muhab meyakin akan. Kada Beb banyak aja. Nah percaya ulun. Ini muhab yang berantai berantai. Ada yang merangut. Sembahyang lah Pak, kita ni sampai kapan kita bisa menyenangkan Allah, kita bisa menyenangkan Rasulullah, kita bisa menolong agamanya Allah, sampai kapan intan surullah yan surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agamanya Allah, kita akan ditolong oleh Allah. Kita menolong agamanya Allah, kita akan ditolong oleh Allah. Rasulullah orang yang mulia masih mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa Nabi kepada Allah, minta pertolongan. Buktinya apa, Bib? Hei, di saat Rasulullah SAW beliau ada di dalam rumah. Ya kan? Itu ada rombongan kaum-kaum kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah SAW. Beliau datang ke rumah Nabi Muhammad, rumah Nabi itu dikelilingi, Pak. Ya kan? Seberatan. Dikelilingi oleh kaum-kaum kafir Quraisy yang niatnya ingin membunuh Rasulullah SAW. Ini pian-pian aja. Bukan pakai umpan itu. Ya, tapi subhanallah.
subhanallah, Nabi pak orang yang wah, orang ini orang yang hebat luar biasa. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasani. Nabi orang hebat, Nabi orang yang punya pendirian yang tetap, yang kokoh, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi kada mau apa jadi sahabat Wahab bin Bakar diam aja. Wahab bin Umar, Sayyidina Utsman pian diam aja. Biar aja aku yang keluar. Insyaallah Allah pasti akan menolong aku. Allah subhanahu wa taala akan pasti melihat kepada diriku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ketika Rasulullah keluar daripada rumahnya, ya kan? Itu kaum-kaum kafir Quraisy tidak ada satupun yang melihat Nabi Muhammad ketika keluar daripada rumahnya. Wa ja'alna min baini aydihim syaddan wa min khalfihim syaddan fa ansaynahum fahum la yubsirun. Tidak ada satupun yang melihat Nabi Muhammad ketika keluar daripada rumah. Mata mereka dibutakan oleh Allah, ditutup itu dinding, dihalangi dinding-dinding oleh Allah, sehingga ketika Rasulullah keluar daripada rumahnya, tidak ada satu kaum kafir Quraisy pun yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu Nabi yang mengharap pertolongan Allah. Kita manusia yang setiap hari durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah, mengaku dirinya umatnya Rasulullah, mengaku dirinya aku ini keturunan fulan, keturunan fulan, keturunan fulan, tapi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi umur sehat oleh Allah, maksiat kepada Allah. Sudah tua, bau tanah, anak meninggal, giginya tinggal dua, duduk di warung jamblay ke tujuh mana? Bang. Ini ada yang merasa, berarti sarik, merasa sarik, berarti merasa toh. Bang. Ada, daripada hilang Habib Mustafa tuh menyarikan dia. Terserah pian. Terserah lu. Hidup tuh lu gue. Jadi bahasa Arabnya nafsi-nafsi. Jadi bahasa Inggrisnya one by one. Nah, pahamlah. Darapan. Nyulun tahunya nintu juga. One by one juga yang lainnya pray. Ya dia dipenderi orang Inggris ngangangangai. Good morning lemah tiun gigi pian morning. Pada aja. Mbak. Ya kan hidup ni masing-masing tanggung jawab di hadapan Allah. Amunnya ben karim ben dermawan. Oh, jalan nyaman menuju ke surga pak. Ya kan, mun sorang kada kada ibadah. Bisi duit banyak barang dermawan barang, sosial barang. Tidak membantu tetangga, menyadar tetangga sakit dibantu. Wallahu fi aunil abdi makan al abdu fi aunil ahi. Allah akan menolong kepada hambanya selama hamba itu menolong kepada saudaranya. Tetangga sakit diberkahan aja. Kalau yang bantu napa ada juga. Ya kan, melihat guru, kita bisi guru yang belajari kita ilmu pengajlis, napa lihatkannya aja. Membantu guru kada jua, jauh para napa kadang-kadang menyambati ada jua nang kaya itu. Wah ini hidup ini macam-macam, jangan nang kaya itu. Wah ini yang jauh-jauh. Kenapa Habib? Orang nang mundang guru, mundang Habib, wah ini peteleponan banyak. Ada banyak peteleponan. Ya kan, ada nang SMS, WA. Ada yang kurang ajar lagi. Miss call. Mengundang Habib miss call. Habib jadi miss call. Habib jadi suruh nelpon panitia. Panitianya kada bermodal. Ada juga anak itu. Di mana Habib? Pak Umar. Pak Al Imam Idris Al Asy-Syafi'i, Al Imam Idris, ya kan? Al Imam Syafi'i itu Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Kalau datang kepada gurunya Imam Malik, ya kan? Kalau datang kepada gurunya Imam Malik, ngetok lawang rumahnya aja kan wani. Ngetok lawang rumahnya aja kan wani. Dengar kan? Al-Imam Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, orang yang sangat hebat luar biasa. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Qur'an. Imam Syafi'i dan Syafi'i yang menjual obat sana lain. Ya kan? Menentu Yasin kan kada hafal. Ini. Ya kan? Muhammad Idris Asy-Syafi'i mun datang kepada gurunya Imam Malik, mun datang ini dari takdimnya lawan gurunya luar biasa. Ya kan? Mengetok pintu rumahnya aja kada wani.
Ngan bahin ni bang? Coba aja. Di rumah ulun tu. Tok 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 tok. Waalaikum. Tok. Rusak lawang. Mbah menepel dang ting kung dang dung dung dang dung 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 dang dung 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 mencet dang dung 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 dang dung dung dang. Ha ni tua ini. Ini bahari kada wani sampai dia tunggui dihadangi oleh Al Imam Idris Asy-Syafi'i Al Imam Syafi'i ditunggui sampai Imam Malik keluar daripada rumahnya membuka lawang ditunggui sehari dua hari tunggunya bahiman sampai ketika keluar Imam Malik buka pintu tahu-tahu ada Imam Syafi'i duduk ditanya Imam Syafi'i pian babina datang lawas sudah ulun sudah dua hari anu Imam Malik di sini menghadangi pian keluar ulunnya masya Allah itu ada orang bahari itu muhaini bang gurunya kada ada muka di belakang ditandanginya lawang berataan guru ben itu akhlak siapa yang melajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa sebabnya mahabbah cinta lawan nabi apa yang diajarkan Rasulullah dituruti itu orang cinta tuh itu orang sayang apa yang diajari diumpati diterap dalam kita kehidupan sehari-hari kada marga sombong dibadahin yang ini salah menyarik bah rasa apa iyanya di kampung kisah jago sedikit nampar orang sedikit nampai leng orang sedikit memamai lah orang mati jua bapak berapa jago nang kayak apa aja mati jua bapak kenapa jengang bapak banyak kenapa sadar-sadarlah kita lipa hari-hari kita kayak ini jepai ya kan kena kadang-kadang kenapa sholat yang wajib kita tinggal zikir selawat kita lepas seberataan ya kan ha sumat-sumat kena kita ini kenapa ya Allah hilang pikiran kita ini kepada Allah hilang fokus kita kepada Rasulullah coba kita lihat mereka daripada aulia Allah orang yang soleh orang yang ahli ibadah mereka mengatakan lawaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata'ainin ma'adatu nafsi minal muslimin seandainya satu kedipan mata saja Rasulullah hilang daripada ingatanku hilang daripada pandanganku ma'adatu nafsi minal muslimin maka aku tidak menggolongkan diriku sebagai seorang muslim itu mereka orang soleh lain mereka, lain kita. Ma'had fi bariyah kamahum. Lain. Hendak seperti mereka orang soleh. Lain. Mun kita masih punya sifat iri, dengki lawan orang. Melihat orang sukses pegawai apa? Bayar. Sarik. Dipikirkan. Orang berjualan rami. Dipikirkan. Ya kan? Pegawainya anak ada baik. Ya Allah ya Karim. Biar aja kita takkan apa rezekinya. Ya kan rezeki ini wa rasul minasul ya tasib datangnya itu kan dari sangka-sangka. Biar berjualan di mana Bimar punya pendek sunyi-sunyi ya. Biar sampai pemindah aja punya pendek ada bayu, jangan ada bayu ya. Kenapa rezeki dari Allah? Yang beri rezeki Allah, yang beri karunia semuanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi biar berjualan menyenak rame-rame-rame. Ya, biar aja takannya orang-orang menukar mobil kah, keluar kendaraan kah, keluar apa kah. Pada usah irian, pada usah. Munya meninggal, kuburan juga nang ianya. Sama aja kuburannya. Orang soge gak miskin, kan kuburannya sama aja, 1x2 meter juga. Ya kan? Mbak bang. Kalau orang soge lalu kuburannya bakal ramik, bagus lah, kada. Ya, teman-teman banyak duit, lalu kuburannya apa? Dandak diambo, dandak AC, macam-macam kuburannya, lampi-lampui. Kada kawa juga. Kemana menyetrum? Jadi miskin, kak kaya, kak. Sama aja, baik. Ya, orang sugih meninggal, nang musuh, nang makan, ke miskin. Bujur kada, kak? Coba menang sugih-sugih mati, ben. Sama nang makan, cobain dulu. Lihat yang makan siapa-siapa dilikir pada tanah. Menuntung nganyar berdiri pulang. Mbah. Ya kan? Nang miskin mati. Nang sugih belum tentu makan. Oh. Jur kada. Bujur kada. Bujur kada. Eh, dah.
Karena nyambung di mandiri beritaan mau kauman nih. Ya kah? Ini sudah dapat nasi heng beritaan dah. Anak mulik tu bang pasti dah dahnya nih. Mbah. Kalau sudah jasad berpisah lawan roh, bah ada lagi bah yang sudah yang dibanggakan. Harta hilang, rumah yang harat yang bagus, bah. Kendaraannya apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ding 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 ding. Ya jandak nyaman-nyaman pian. Hati-hati. Jangan ngang-ngang-ngang pian. Ojo pelunga pelung wae. Teloken eling-eling. Paham kada? Harapan. Ya. Mbah, jangan bilang pelunga-pelunga pelung aja. Manusia ini lagi hidup pai ngarannya lain-lain. Rusdi, Sulaiman, Abdurrahman, macam-macam. Ya kah? Mbah, kalau sudah mati karannya satu aja, mayit. Mayit itu bahasa Arab, artinya apa? Bangkai. Ukai. Bangkai. Mbah. bujuran. Makanya orang punya mati cepat dikubur sunnah. Kenapa kalau pina au? Au. Mbah. Au. Mbah, cepat dikubur. Ya kan, sudah mati, kubur. Napa ada sombongan? Tinggal tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nampen gawe hari Senin, Kamis, Pak, amal baik buruk kita disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. No. Oleh malaikat kepada Allah disodorkan. Sidin ini ketujuh mendom menjudi pegantungan kerating ding dan telinga ketujuh jarnya. Ada perataan. Kanya kenapa kalau bisa kita hidup ni tambah hari tambah bagus yang digawe. Barangnya biar sedikit kah? Ya kan? Asalnya nak mengadu ayam di kampung ampih mengadu ayam. Rajin ke masjid, rajin ke musala. Alhamdulillah. Apalagi di kampung ada guru. Di sini ada gurunya lah. Di kampung nih. Karena bisa guru kan? Sian bahannya nih. Jangan-jangan sekampungan bungol soalnya. Mbah. Ini memang yang alihnya sekampungan bungol ini yang mengimami musala ini repot pak yang alih. Ya kan? Dia punya goda guru, alhamdulillah hargai guru, hormati guru. Itu. Ya kan? Itulah jalur tujuan kita untuk menuju kepada Allah, tujuan kita untuk menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa guru kita berataan? Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, manusia yang hebat, nabi orang luar biasa, Pak. Rasulullah orang yang luar biasa. Ya kan? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Pak hidupnya sederhana, benar. Kenapa memberi contoh kepada umatnya, supaya umatnya itu kada terlena dalam urusan dunia. Jangan terlalu ngurusi dunia, akhirat diurusinya, akhirat yang kekal itu diurusi. Jangan terlalu ngurusi dunia, pian mati dunia kada dibawa jua, gigi palsu dicabut orang. Bujuran. Gigi palsu itu nah, yang pian nukar berapa? Sebiji gigi berapa? 2,5 buan Madura itu ada jual. Mbak, 250.000 bae sebiji gigi. Hei. Itu nang malarang, menang murah ada. Hari raya kurban tuh banyak gigi. Nah, panang disombongkan. Sugih, jadi guru, jadi ustaz, jadi habib, sombong. Bah, harapan masuk surga. La yadkhulul janna man kanat fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak bakal masuk surga kata Allah. Siapapun itu manusianya, kalau di hatinya mempunyai sifat sombong sekecil apapun. Sugih, sombong. Bah. Miskin sombong. Bebangat. Menang sugih sombong masih lumayan. Ini miskin sombong. Aduh. Malaikat ini bingung. Ya, ini nang masuk surga nih KTP-nya kah orang kah? Ya kah orang kah Islam. KTP-nya Islam. Orang miskin kada bisa apa-apa. Sombong. Menegur lawan orang aja kada mau. Senyum aja lawan orang kada mau. Padahal pahala muha karas bener biar. Menyaman orang haur merangot aja menyasar sarik. Ya kan? Senyum aja kada mau. Padahal Nabi napa? Sayyidun. Deh kehutabassumu. Wal mashul huwaina. Wa naumul ighfa'u ma siwa hulgihin nasibu. Wa la ghairu muhayyir rawdatul. Wa na'u. Oh. Murid Hamsi itu. Yalah. Sambah jalah.
apa lah itu udah titik kotak aja boleh tadi ini nih ada ambil juga itu apa ambil Sayyidun deh kohot tabasmu wal masyur huwaina wa namul ilfa'u ma siwahul gihin nasibu wala gairu muhayir radatul ghanna'u. Oh, Nabi melajari kita kenapa, Beb? Ramah tamah dengan orang, senyum dengan orang, jangan terlalu banyak meremehkan orang. Jangan. Jangan terlalu menjelekkan satu dengan yang lain. Jangan. Siapa tahu orang yang kita remehkan, orang yang kita jelek-jelekkan, itu doanya yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada tahu. Ya jadi guru jodi itu apa jadi sini biar kopi miring lah celana handap kena apa kada usah kita mai tirat orang nang kada baik jangan biar kita tangan nya ibu kini nyaman kayak itu jadi sini bujur jua dipikir-pikir lah mbah ya mbah biar nang kayak apa kamu hanya nang kayak apa aja baju kayak apa kawan biar aja tangannya ada samurus si orang mbah orang betul anjang napa aku kembali napa biar aja mbah harus semulus si orang ini seorang aja nah man arafa nafsahu arafa rabbahu kenalkan dirinya mengenal lawan Tuhannya amunnya Nabi nangis yang dipikirkan kita umatnya adalah kita menangis memikirkan Rasulullah Allah kita menangis amunnya kita masuk surga berkumpul lawan Nabi di surga yang diharapkan syafaatnya di surga adalah ada kita menangis punya anak kita kada pintar, punya anak kita kada soleh-soleha, kada bisa ngaji, ada lah. Kada. Biasa-biasa aja. Iya kan? Biar anak mungul, kita biasa-biasa aja. Paling punya uyu sama haragu, pondok pesantren. Masuk ke pondok pesantren. Guru, anak ulun, guru lah. Mondok kakak. Nggih. Babang, ya Pak. Ya kayak itu bang guru ini. Tolong guru kah? Harap gua akan guru lah. Anggap anak pian guru lah. Bebungulan. Guru aja membujuri anak seorang dia tempat buntal. Anak orang nang bungul-bungul datang ke pondok. Ya kan? 3-4 tahun dia keluar pintar sudah nang bungul pulang datang ke pondok. Jadi guru ini dijuluki nang bungul berataan. Iya tuh kadang-kadang manusia ini kena terima kasih lah loh. Bapak dididik oleh guru pintar alim soleh soleha iya tak ada terima kasihnya ya. Datang kepada guru tak kan ada jiwa oh ini guru nah jasa guru nah anak ulun jadi pintar ini jasa guru nah anak ulun jadi orang soleh nah jasa guru anak ulun taat kepada kuitan kan ada jiwa ya kan itu bang ada pikiran manusia nih lemah sudah ya kan heng error yang dia ada di mukanya, yang ada di pikirkannya, duit, harta. Kayak apa supaya aku sugih, supaya aku bisa mobil, supaya aku bisa pesawat, bisa helikopter, kereta api, kapal, aja, sepin, beca, lain. Itu aja. Itu aja yang dipikirkan. Ya, supaya aku begawi, berjualan ujung banyak, itu jangan dijualan. Itu bang yang dipikirkan dunia itu bang dunia yang betehe itu nah itu yang dipikirkan manjur kenapa Allah itu ada melarang kita nak sugi Rasulullah ada melarang kita nak sugi silahkan kaya raya tapi jangan lupa kenapa babe sesumbangkan hartamu jalan Allah jangan engkel-engkel jadi manusia ngundang dangdutan puluhan juta kawa aja sepeda motor dijual galang bini dijual menyuntung Allah untuk Rasulullah berpikir benar membari buat mana Pak Kauman Bapak ya kan memberi guru mintu jua ya kan memberi guru ngaji supaya anaknya pintar mengaji 200 ribu sebulan. Kasihan guru babusaan untuk belajar anak seorang mengaji. Dua itu kan diutangi. Mohon maaf guru lah, mano belum cair lagi guru ini. Ada juga anak itu. Coba menyewa orkes sandang dutan. 10 juta, 15 juta dibayar ya. Minjam banyak awak minjam. Ya. Beri guru. Mbak bang, ada bujur juga ada. Ya kan, bujurlah. Bujurlah. Sahut dia bujur kada.
memberi guru berpikir benar, yang belajar kita supaya kita pintar, supaya anak kita pintar bisa mengaji, kita tahan lawan kuitan guru. Padahal apa? Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Bukhiyatul Mustalsidin, beliau mengatakan kalau kita bersedekah lawan guru, lawan orang soleh, itu pahalanya sama dengan satu dibanding 900 ribu kali lipat pahalanya. Asal bujur juga. Ya kan? Menukar HP berhutang puluhan juta iPhone S8 itu kan kenapa apa aja Samsung. Mbah berhutang. Memberi guru yang jangan bawa ke akhirat, yang jangan menuntun kita ke akhirat ke surga. Ya kan? Berpikir benar. Ya kan? Mbah nini parak aja 200 cukup ya. Nini mbah marah jari anak ulun dia mengaji kada apa jua aja alif ba jua nang dibaca aja kali hari mbah biasa 100 kin kada apa aja. Sebulan 100, sebulan 200, kasihan guru setruk untungnya malah jadi anak orang. Berpikir kalau kita punya rezeki, kalau kita punya duit banyak, agar manfaat kayak apa caranya supaya manfaat. Cobalah sahabat kepada Rasulullah, berkaca pada kehidupan sahabat Rasulullah, kayak apa kepada Nabi Muhammad. Dikorbankan hartanya, nyawanya, dikorbankan demi Rasulullah. Nyawanya murah demi Nabi Muhammad, hartanya murah demi Rasulullah. Itu orang yang punya bujur, itu orang yang ikhlas karena Allah. Makanya apa tujuan kita hadir-hadir di tempat yang mulia ini? Satu aja pak, kita ini ingin dirindukan oleh Rasulullah. Kita ini ingin mimpi Rasulullah. Kita ingin pergi ke surga meninggal dunia yang menyambut kita di surga Rasulullah. Itu yang dikehendaki. Kedenangan lain-lain. Ya kak, urusan harta, urusan nampakah, itu kada ditakunakan. Amal pian di dunia ini nah yang ditakunkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tu kada mandang rupa kita bae. Bermuhasabah empat kah? Segitiga kah muha? Orang Nabarura kah Inggris kah? Orang Jawa kah? Wong Jawa, wong orang Madura saerah bae. Tak yabes, Pak. Kada dilihat. Paham lah. Harapan ini. Ya kan? Bukan ketupat kandangan ini. Ya kan? Ada dilihat. Yang dilihat itu nampak bib hati dan amal perbuatan kita selama dunia. Itu yang dicatat. Itu nang baik. Itu nang dibawa ke akhirat. Ke surganya Allah. Makanya kita berharap. Mudah-mudahan insya Allah semuanya yang ada di sini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan segala hajat-hajat kita min umur dunia wal akhirah. Insyaallah kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini tergolong orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kalau kita meninggal dunia mendapat syafaatnya Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kada kawa awal-awas karena sudah jua tadi. Tadi sudah jua. Ya kan? Mbah. Ya. Jadi tadi hari ini ulun handak ke Antasan Bondan pulang. Nah, nih Pak lah. Jadi doakan ulun mudah urus sehat panjang umur. Lah, terima kasih banyak. Mohon maaf beribu-ribu maaf minta hal minta redha dunia akhirat lar biar sebenatan hatamini wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.